ketika belum dikasih makan. Coba lempar makanannya. Ini yang sudah siap panen. Mantap bro. Nah, dekatin masih. Nah, suaranya. Iya, ini baru gemuk-gemuk. Taruh sini. Kita lihat lebih dekat. Nah, woi, siap panen bro. Nah, lagi. Kasih lagi. Kita lihat. Kita lihat lebih dekat. Nah, dekatin masih. Terus. Nah, ini dia penampakannya. Oh iya, saling berebut ya. Siapa yang kuat yang dapat. Lagi. Tengah coba, ke tengah. Itu dia. Siap-siap mau dipanen, bro. Nah. Kasih lagi. Sebelah sini. Dekat. Buat tumpuk. Ini kalau lele rajin disortir ya seperti ini ya kondisinya. Besarnya sama, pertumbuhannya bagus ya. Karena kalau tidak disortir ada yang kecil, ada yang terlampau besar, maka akan bisa jadi dia kanibalisme ya. Kalau dibuat seperti ini, dia pertumbuhannya sama, besarnya sama ya. Jadi pada saat panen langsung angkat satu kolam begini. Tinggal kita hitung beratnya berapa, langsung angkat. Yang lain masih banyak ya, ada 7 kolam. Ini yang masih berat 8 ekor 1 kilo. Kalau ini sudah 3 ekor. Ini dia. Ah, ini yang 8 ekor nih. Oh ya, sana sudah siap juga ya. Tunggu dulu Kip, ambil lagi yang ini, yang dekatin. Tunggu dulu, ya, ambil yang ini coba. Yang ini. Biar. Coba yang sana. Ah, lempar. Lempar coba yang ini. Hei, kiri. Kirimu, ya. Kolam pojok coba. Ah. Jadi di sini kita pakai sistem pengairan yang air mengalir ya. Ini pipa-pipanya. Pakai keran, dia mengalir terus. Nah, ini dia ya. Tuh, sampai sana. Ini ada pembuangannya. Jadi dia ketika penuh, airnya akan keluar di sini. Jadi level air akan tetap terjaga. Ini gua kita kasih lubang ya. Nah, ini dia. Gua paralon. Jadi akan mengalir keluar di sini ketika dia penuh. Ini dia. Nah, air akan mengalir terus dari sana, masuk. Ketika ini sudah sampai levelnya segini, airnya akan keluar lagi lewat sini. Terus pembuangannya nanti ujungnya ke sana. Ini dia. Sudah kayak mana lagi melempar? Posisi kolamnya ada di belakang rumah persis, memanfaatkan lahan sisa. Ini ya. Jadi kalau malam tidur di sini, suara-suara lele terus banyak kedengaran di atas tadi ya. Totalnya ada 7 kolam. Jos. Nah, ini ya. Coba yang ini. Ini yang 8 ekor ya, 1 kilo. Ini masih 8 ekor ini. Oke. Sip. Diam, tenang, lempar makanan langsung. Lempar lagi. Nah, ini yang sudah 6 ekor 1 kilonya. Ini dia,